our car. Apa, Dri? Ya udah nggak apa-apa kok. Oke, are you ready? Assalamualaikum, inilah Kuwait International Airport. Karena besok adalah hari raya Idul Adha untuk umat muslim, maka pemerintah Kuwait menetapkan libur bersama selama 9 hari. Nah, tentu saja karena di Kuwait masih musim panas sekitar 45 derajat, maka kami sekeluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan ke Turki, tepatnya ke Istanbul. So, ikuti terus perjalanan kami. Tiga ya? Yes, tiga. Adri, are you excited? Where are you going? Hmm? It's a secret. It's a secret. Good morning, Dinan. How are you today? Sebenarnya, kami sekeluarga sempat agak khawatir juga dengan situasi keamanan di Turki. Tapi menurut informasi, selama perjalanan tidak ke daerah perbatasan Turki-Syria atau ibu kotanya Ankara, insya Allah aman. Sebagai warga negara Indonesia, kita dapat memperoleh visa on arrival Turki saat tiba di airport ataupun online dengan membayar sebesar $35 per orangnya. Ketemu sama Mbak Ika nih, tetangga yang mau ke Kanada. Untuk taksi airport, kita juga dapat memesan online dengan harga €25 untuk tujuan Sultan Ahmad, tempat kami menginap. Dari Ataturk International Airport ke Sultan Ahmad memakan waktu sekitar 25 menit perjalanan. Oh ya, hati-hati dalam menentukan airport ke Istanbul, karena Istanbul punya dua international airport, yaitu Ataturk Airport di sisi Eropa dan Sabiha Gökçen Airport di sisi Asia. Apabila tempat menginap kita di daerah Sultan Ahmad, maka akan lebih dekat apabila kita mendarat di Ataturk Airport. Sultan Ahmad Old City adalah bagian tertua di Istanbul dan merupakan lokasi yang paling banyak tempat bersejarahnya seperti Blue Mosque, Hagia Sophia, dan Topkapi Palace. Keren banget ya. Kemarin ini. Iya, enaknya ada harganya kafe. Gimana? Ya, hampir sama sih, karena butik hotel di sekitar sini hampir sama semua. Cek. Kalau ke sana kan yang ke itu kan ya, Bazar. Grand Bazaar kan? Iya, Grand Bazaar. Okay, alhamdulillah we are back in Istanbul. Ini restoran kebab. Cuacanya bagus. Iya, cuacanya bagus. Are you happy, boy? Yeah.
sabaran saya. Oh, ini restoran favoritnya Bapak. Baran Ottoman Kitchen. Yes, and oh, dia jadi reporter kecil ini. Jarak dari hotel kami ke lokasi Blue Mosque atau Sultan Ahmed Mosque dan Hagia Sophia cukup dekat sekitar 600 meter sehingga kami dapat berjalan kaki. Hari pertama ini kami akan eksplor lokasi yang dekat penginapan kami. Nah, inilah tujuan pertama kami yaitu Sultan Ahmed Square. Banyak lokasi bersejarah penting maupun rute hop on hop off bus dan stasiun tram berada di sekitar Sultan Ahmed Square ini. Masya Allah, indah sekali. Banyak pengunjung yang duduk menikmati pemandangan air mancur sambil menikmati jagung rebus, kacang kastanyet, ataupun ice cream Turki yang terkenal kelezatannya. Look, di sebelah sini ada Blue Mosque. Di sebelah sininya ada Hagia Sophia. Kastanyet. Kesukaannya Mama. Hari ini terlihat agak lenggang di sekitar Sultan Ahmed Square, berbeda dengan saat sebelumnya kami kesini karena biasanya cukup padat dan ramai. Tapi kami lihat banyak polisi bersenjata berjaga-jaga di setiap sisi area ini. Tak puas menikmati keindahan Sultan Ahmed Square, kami menuju Basilika Sistine sekitar 300 meter dari situ. Di sini kami melihat lagi mobil tank polisi di sisi kiri dan kantor polisi di sisi kanan untuk menjaga keamanan di sekitar Sultan Ahmed Square ini. Nah, inilah tempat masuk Basilika Sistine. Basilika Sistine artinya adalah tempat penyimpanan air, sementara nama Basilika diambil dari nama bangunan di lokasi itu pada masa Romawi. Dan Basilika Sistine ini adalah tempat penyimpanan air bawah tanah terbesar di antara ratusan tempat penyimpanan air bawah tanah di Istanbul. Awalnya tempat ini merupakan pusat hukum, komersil, dan seni pada masa Romawi dan pada abad ke-6 dibangun dan dirubah fungsinya menjadi tempat penyimpanan air bawah tanah dengan melibatkan 7.000 budak untuk mensuplai air termasuk ke The Great Palace of Constantinople dan Topkapi Palace. Jangan bayangkan tempat penyimpanan air biasa. Begitu menuruni tangga ke bawah, kita akan melihat area seluas lebih kurang 2 kali lapangan bola dengan 336 tiang marmer, langit-langit yang melengkung indah dan sorotan lampu-lampu yang membuat suasana berbeda. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah satu tiang yang berbeda dengan berwarna hijau dengan pahatan seperti mata. Tiang ini dinamakan Crying Column karena selalu basah. Menurut legendanya, ini adalah air mata kesedihan para budak yang meninggal pada saat konstruksi di tempat ini. Dan yang masih menjadi misteri sampai saat ini adalah patung kepala Medusa yang terletak agak tersembunyi pada bagian akhir sisi kiri. Dua patung kepala Medusa ini menjadi bagian dasar dua tiang. Karena posisinya yang tidak wajar, satu kepala posisi miring dan satu kepala posisi terbalik, ada yang berpendapat bahwa posisi ini sengaja agar tidak ada lagi kekuatannya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu melambangkan bahwa zaman Bizantin hanya menganggap peninggalan Romawi sebagai puing biasa. Dengan bermodalkan 20 Turkish lira, kita juga dapat berfoto dengan keluarga dengan menggunakan baju kebesaran Sultan Ottoman. Sekarang lunch time. Untuk makanan Turki, terkenal dengan kebab dan olahan sayur-sayuran, terutama olahan terong, tomat, dan paprika yang segar. Hai, sekarang kita lunch habis dari Basilika. Yes, please.
Rata-rata untuk di kawasan Sultan Ahmad ini menu ayam sekitar 25 lira, sementara menu lamb atau beef sekitar 35 lira. Nina makan dulu sayang. Dan kebiasaan di sini juga setiap makan selalu didampingi atau ditutup dengan Turkish tea. Nah, sekarang saatnya kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Selama perjalanan, kami banyak sekali melihat toko-toko menjual baklava dan Turkish Delight, juga souvenir-souvenir khas Turki. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kami beridul adha di Turki besok di vlog berikutnya. Sampai jumpa, masalama.